Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari instastory-nya Ayu Ting Ting. Di sini terlihat Ayu Ting Ting sedang berpose manja ya, dengan pipi yang lagi dicubitnya nih, manja sekali. Ayu Ting Ting terlihat sangat natural nih ya, kalau seperti ini, dengan rambut yang sedikit merah dan alis sedikit tebal, namun masih terlihat cantik nih walaupun hanya memakai baju tidur. Ayu Ting Ting di sini mungkin mau istirahat ya, mau rebahan nih setelah seharian full nih jalan-jalan bersama Bilqis di Great Asia Afrika. Cantik banget ya tempatnya. Wow, dan berita selanjutnya di sini ada makanan nih, makan malam ala Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga. Di sini Ayu Ting Ting sedang menikmati santapan bebek geprek nih ya, khas dari From House Lembang. Wow, enak sekali sepertinya ya, nikmati kalau kata Ayu Ting Ting, delicious banget. Di sini Ayu Ting Ting ditemani oleh semuanya ya, dan di sini ada Farmhouse House Susu Lembang nih. Wow, di sini steaknya enak banget dan pastinya tidak menguras kantong. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang foto bersama ya, bersama dengan bayi yang cantik serta mungil Amingsu. Humble family Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting, Shiva Shiva, Tuti Tati Tut, dan Lingga Host Farming. Di sini terlihat kebersamaan mereka ya, sangat akrab sekali nih ya. Sehat selalu untuk semuanya. Dan di sini di Padma Bandung, di hotel terbaru Ayu Ting Ting yang disinggahi malam hari ini ya, bersama seluruh keluarga. Dan Ayu Ting Ting di sini mengucapkan terima kasih nih mendapatkan bingkisan dari Padma Bandung. Di sini Ayu Ting Ting mendapatkan bingkisan dari Padma Hotel Bandung, langsung dikasih sendiri nih oleh asisten manajernya tuh, Dewi Novita. Beruntung banget ya Ayu Ting Ting sudah duduk manis di hotel yang begitu indah, megah, bersih, dapat bingkisan dari asisten manajernya. Beruntung sekali menjadi Ayu Ting Ting ya. Sehat selalu untuk Ayu dan seluruh keluarga. Dan terlihat di sini kamarnya begitu rapih ya, dan juga kamar mandinya serta ruang tamunya yang begitu nyaman. Pantas sekali Ayu Ting Ting mau nih bersandar dan rebahan di Padma Hotel Bandung, pastinya nggak ngecewain ya. Dan kita lihat sama-sama nih di sini Ayu Ting Ting sangat menikmati ya di Hotel Padma Bandung. Wow, Ayu Ting Ting juga mendapat kiriman bunga cantik nih ya, sesuai dengan namanya nih, Rosmalina. Pokoknya mimin doakan semoga Ayu Ting Ting sehat selalu nih. Sudah banyak yang nanyain ya Ayu Ting Ting kapan nih katanya mau tayang lagi di layar televisi. Sudah gak sabar nih para pemirsa pengen lihat wajah cantik Ayu Ting Ting menghiasi layar kaca film-film Indonesia, dan juga lawakan-lawakannya sudah ditunggu nih sama pemirsa semua di rumah. Dan berita selanjutnya nih ya, dilansir dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Ruang favorit kami di The Trans Luxury Hotel. Sayang, Ayu Ting Ting memberikan caption seperti itu ya di akun Instagram pribadinya. Terlihat di sini ada Ayu Ting Ting bersama Shiva yang lagi duduk manis nih di dalam tenda, menikmati suasana istirahat di ruangan hotel yang sangat indah, megah, dan bersih banget tuh ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga Bilqis. Informasi selanjutnya juga nih datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Wow, luar biasa cantik banget ya Ayu Ting Ting hari ini nih, yang jalan-jalan di The Great Asia Afrika. Ayu Ting Ting dan keluarga
keluarga mengunjungi negara-negara yang ada di Asia Afrika. Ternyata nggak jauh-jauh nih, ada di Indonesia, khususnya ada di Bandung, Lembang, Bandung ya. Wow, terlihat sangat cantik nih Ayu Tinting memakai baju dari Arabia. Ayu Tinting 92, Malam Arabia LOL. Dan Ayu Tinting membagikan nih postingan terbarunya ya, memakai baju dari Arabia. Dan hanya Ayu Tinting yang memposting pakaian dari Arabian. Di sini juga ada adik dari Ayu Tinting nih, si cantik Shiva Shiva, juga memposting postingan yang sama nih ya. Dengan latar berwarna kuning nih, bajunya kuning, terlihat sangat cantik ya Shiva dengan pakaian Arabiannya. Doakan semoga Ayu Tinting, Shiva dan seluruh keluarga bisa secepatnya pulang ya ke Depok, dan Ayu Tinting bisa berlayar lagi nih di layar kaca karena sudah kangen nih Mimin dan semuanya sudah nungguin Ayu Tinting ya, bercanda dan pastinya ngelawak bareng lagi nih ya di Lapor Pak Brownies TV dan juga Rising Serdang Dangdut Indonesia. Terasa sepi ketika Ayu Tinting tidak hadir di acara Brownies TV, Rising Star Dangdut Indonesia dan juga Lapor Pak, karena semua fansnya menunggu kehadiran Ayu Tinting nih bisa beraksi lagi di layar kaca. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan semua keluarga yang sedang liburan nih di hotel yang baru ya, di Padma Hotel Bandung. Setelah ini jangan lupa selalu dukung ya, dan saksikan lagi nih liburan ala Ayu Ting Ting besok ya di channel Hilya TV. Pastinya besok Mimin akan menghadirkan informasi-informasi terbaru nih ya mengenai Ayu Ting Ting tentunya. Oke sahabat, selamat malam, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.